والصلاة والسلام على سيد السادة كاشف الهمة من أحب فطرتي فليستنى بسنتي وإلا من سنتي النكاح أما بعد. Wetan ingkang kula mulyakaken Sahibul Hajah sekeluarga Bapak Mukri ingkang kula hormati, wabil khusus kepada Ananda adik kami mempelai berdua yang berbahagia. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang tidak putus memberikan rahmat beserta nikmatnya kepada seluruh umat manusia, sehingga kulo kalian panjenengan sedaya saged hadir pada engkang dinten majelis seinsya Allah penuh barokah pada acara resepsi pernikahan adik kami, kami Rahsin Cindy Rafika Lestari, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga langsung. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami sebagai mewakili dari pihak mempelai putri nomor tunggal, kula atas nama mewakili Bapak Sutari dari Desa Banyu Biru atau tepatnya Duko Temor, mewakili menyampaikan salam takdir dumateng keluarga Bapak Putri Coroh Carani Tiang Meriki. Monggo adik Vika sampun dianggap yugo mantu panjenengan anggap adik Vika kelawan yugo nipun piambak, sebab lek yugo piambak boten sungkan badhe ngengken-ngengken. Ayo nak sampunono nak lho moten nggih, kula atas nami mewakili keluarga kula suwun dhateng keluarga mriki empun sungkan-sungkan menawi badhe rentah nopo mawon dumateng adik Vika. Lan kula pesen-pesen mawon dumateng Mas sinten panggilane? Mas Iut. Mas Iut, panjenengan kula serahaken adik Vika sepenuhnya. Kula serahaken Mas Iut nggih. Monggo Mas mantuk Mas. Alhamdulillah mantuk kok mantene nggih. Kemanten boten saged ngomong, Bu. Nggih, lek panjenengan kan sedanten pun dados manten nggih. Sampun. Bagaimana merasakan kematenku? Masya Allah luar biasa. Sehari sampai berapa jam ibu? Jadi raja dan ratu. Biasa elek kematen melampah niku melaku ajalan. Mohon panjenengan tak jadi kematen. Saya rasa nuntut panjenengan. Alhamdulillah wa syukurillah. Di siang ini kita dipertemukan dalam keadaan sihat wal afiat antara keluarga besar mempelai putri saking dusun Dukong Banyu Biru Indonesia, saking keluarga besar Bapak Mestari, kalian keluarga besar Bapak Muhammad Mukri, yang siang mereka bisa mengadakan acara pernikahan, resepsi pernikahan Ananda berdua Mbak Vika kalian Mas Yud dalam keadaan yang amat sangat berbahagia serta dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketap kedip ya. Masalahnya kayak mari ngelembur. Tadi malam ada berita di televisi, Bu ya. Memang cuaca dingin 25 derajat Celcius tadi malam terjadi. Iki enak-enake kemanten anyar memang nggih. Apa suasananya dingin? Tapi kemanten anyar tidak merasa dingin, malah sebaliknya akan merasa selalu diselimuti karena mempelai berdua betul-betul mendapat surga dunia. Nggih, ndek lagu kuno ben lebu ana, Bu, nggih. Jadi mempelai berdua ini seakan-akan sudah ada di surga dunia, nggih. Ibu-ibu masih ingat nggih, Bu, lagu kemanten baru sing lawas pian, Bu, nggih. Nggih, Bu. Nyanyi nggih. Nyanyi cendak tegang mantene boleh tegang nggih nggih. Monggo. Monggo nggih. Baru bisa dilanjut yang apal? Lanjut. Hah? Lagune lagu lah lawas. Itu kalau
dilanjutkan kalau mau tegang mempelai berdua nanti setelah jam 8. Malam pun larut, tamu berkurang, seperti itu Bu. Nggih. Biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal wajad min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma alif bayna ma kana kama alafta bayna adam. Allahumma alif bayna ma kama alafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna ittaba wal qabul al fatiha. Oh, no.